Oke, okay, ayo kita masuk ke demo gue, Ricky. Sekarang kita klik game Honeycomb. Mungkin sebagian yang sepuh pasti tahu tentang game ini. So, bagi yang gak tahu, Illusion yaitu developer Koekasu dan ya game-game itulah mereka bubar, berhenti, dan tapi mereka tetap beberapa tim ada tetap ngelanjutin perusahaan tersebut dan berubah namanya bukannya Illusion tapi namanya apa ya, gue lupa, tapi ya pokoknya ya gitulah. Nah, kenapa Koekatsu sampai sekarang pun masih laku? Karena memang orang lebih suka ngelihat anime daripada realistik gitu, ngerti kan? Jadi ya pas ada game kayak contohnya kayak Costumeter dia aja sampai sekarang masih laku walaupun gamenya udah berapa tahun itu ya. Kenapa? Karena ya animenya itu bagus banget gitu, ngerti kan? Dan itu dia, ini dia game yang Honeycomb juga menggunakan grafik anime sama seperti Koekatsu. Jadi ya ketemu aja. After working for what seems like eternity, you came at last to the end of your strength. But of you on this mad journey, solitary sojourn, or you feeling from something or seeking another, the truth is it no longer matters. It's also has taken you and your faltron. Yes, something draws your gaze forward. At of you, you see a colossal mysterious structure. The imposing edifice fills your vision grand. Compelling, it is unlike anything you have seen before, and yet it seems welcoming familiar. Your arrival here seems predestined, and whether fate or folly, you feel yourself drawn within. Oh, ini kah karakter ininya? Harusnya kita bisa edit karakter ini kan? Irasshaimase. Dan menurut gue juga art animenya cukup bagus ya, daripada Koekatsu kata gue. Pal namanya. Jadi menurut gue sih ini game gabungan kayak Honey Select ya, Honey Select sama Koekatsu gitu. Nanti kan digabungin jadinya begini. Karena ya Honey Select ya pasti begitu gamenya. Nanti kan ya kita di klub atau apalah gitu. Dan sebenarnya gue lebih suka tema-tema school sih ya, sekolah daripada di klub gitu. Sure. Hai. Ya, mazu wa kono yakata no setsumei o suru ne. Koko wa anata no risou no partner o mitsukete isshou ni tanoshimeru basho nan da yo. Tapi kalau gue mau jatuh-jatuh sama lu gimana? Mochiron otona nan da kara dou iu koudou o totte ikeba ii ka nante otagai ni wakaru yo ne. No. Toriaizu yobarete kuru hito tachi wa nani ga okiru ka wakattete anata to deyau kara. その人たちに喜ばれるか、あなたが欲望を満たすだけになるかは、全部あなた次第なんだよ。Kalau gue sih maunya ya ideal life partner gitu. Gak mau ya begitulah. そういう行動するための施設とか道具は自由に使ってもらって大丈夫だからね。次はあなたの部屋を案内するね。こっちに来て。Kalau malu aja boleh gak?ここがあなたの部屋だよ。で、tipe-tipe cewek yang sundere tapi baik hati gitu。何か行動する前の準備だったり、確認とかをするときに使ってもらう場所なんだ。Dan ya, gua rasa ini bakalan sama kayak Honey Select。それじゃあ早速だけど、パートナーと会うための準備をしてもらっていいかな。まずは出会いたい女の子とコミュニティを作るところから。ちゃんと登録しないと女の子たちに出会えないから注意してね。いや、彼女ジュジョンを作るキャラクターかん。だね、ちょっと見てキャラクターに。メロン。ノーノーノーノーノーで。ああ、うらぎてどんせ。Ya sama lah kayak gue ngasih gitu. ここで理想の女の子のイメージをカードにして保存することができるから。それで保存したカードを元にしてコミュニティで理想の子と出会えるようにグループ登録してもらうんだけど。
そのためには最低でも一人分のカードは用意してもらわないと困るんだよね。次はここコミュニティに関して説明するよ。コミュニティ itu lebih ke online ya. Kalau nggak tahu game ini online. Tapi ya gue matiin online ya karena ya gue males. このコミュニティって項目からグループ編集ができるから、さっき作ったカードを登録してね。登録したらその中から会いたい子を呼び出すこともできるんだよ。ただし1グループに登録できる人数は決まっているからよーく選んだ方がいいよ。とりあえず1人グループに登録してみてよ。カードを持っていない場合はさっきみたいにフィメールから作成してね。よ、kita coba cek buat dulu aja. Karena jujur aja di game kayak begini gue lebih suka adalah membuat karakternya. Dan ini gue rasa engine-nya sama seperti Kuetatsu dan lain-lain. Iyalah, face. Ya sama kayak ini. Langsung aja ke rambut lah. Gue mau ini body karena nanti ya if you know what I mean. Ya, desainnya, engine-nya pun sama seperti Kuetatsu-nya. Lihat rear bang. Belakang gue lebih suka rambut panjang. Ya engine-nya sama kayak Kuetatsu tau gak. Editing-nya pun juga sama. Gak beda-beda jauh. Oh unyu banget sih. Color ya. Color bisa diganti. Ya, ini sama kayak Kuetatsu tau gak. Gak ada perbedaannya. Tapi di, lu bisa secondary color. Tapi ya, gue suka ya. Gue suka kayak yang ini nih. Inner color tuh ya. Gue banyak sekarang ya apa namanya film-film anime karakter yang rambutnya gitu dalamnya beda. Contoh kayak Boruto atau apalah gitu ngerti kan tuh. Rambutnya jadi beda-beda gitu ngerti kan. Tapi gue lebih suka inner colornya sih. Like this. Dan inner color menurut gue keren banget sih. Gue lebih suka gitu. Misalkan kayak yang pink sama biru gitu atau apalah. Contoh kayak anime-anime Mashiro gitu kan. Gue lebih suka keren sih. Dan ini juga gue cuma asal ngedit ya. Karena di sini gue juga nggak begitu apa namanya nggak terlalu serius. Tapi jujur aja ya. Kalau misalnya dibilang kalau main game gini ya, gue lebih suka apa namanya ngedit karakternya. Oh no, don't do that. Dan bajunya pun juga masih sedikit. Of course. Oh, gue suka banget baju ini. Sebutnya apa sih? Virgin Killer ya. Tapi gue suka banget baju itu. Pakai jaket, hoodie. Jadi ya hoodie. Okay. Bahkan baju seifuku juga ada. Ini baju tubi kah? Kayaknya ini baju tubi nih, tau kan tubi kan. Gue suka baju ini serius. Botong. Oh iya seperti di wanita-wanita office gitu. Keren. Ini baru ngedit asal doang sih ya. Ngerti kan pattern. Ya ini mah sama kayak Kuetatsu jadinya. Color. Ini bakal lama atau enggak? Mini skirt ya ini? Iya ini mini skirt. Oh oke okay. Ini lebih mini lagi. Biasa sih kalau baju gitu dia punya yang putih gitu kan. Ricky kok jelek banget sih editnya. Ini gue gak serius ngeditnya, cuma ngasal doang, ngerti kan? Inner light. Oh, oke, okay. Gue hampir kaget. Glove, stocking, sock,
No, don't do that. Biarin aja. Iya, yeah, biarin, 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 biarin. Color dong. Setting apa ya? Oh, ini ungu nih. Rambutnya gue pengen panjang, bisa gak sih? Bisa, rambutnya panjang, cuman untuk mata. Matanya bisa kelihatan ya. Ini matanya jangan kelihatan, bisa gak? Oh, biasa sih dari settingan sih. Dan gue pengen matanya itu berbeda warnanya. Left eye, right eye. Ya, jadi matanya itu beda warna ceritanya. Color aku jadi kugasa. Jadi kugasa ya jadi. Tapi gue pengen matanya tuh nggak kelihatan, bisa nggak? Front bang? No, ya yeah, like this. Eyebrows juga, ya yeah, like this. Kayak kelihatan tekannya. Gue suka tahu mata-mata kayak begini. Jadi jam metos. Oke, ini aksesoris, preparation, no, make up. Oh, I get it. Tapi gue gak perlu itu. Nama. Biasa, biar nanya cheerful personality. Mother figure gue suka. Sumimasen. Sekoshi kinchou shichatte. Watashi to asobitai. Sumimasen. Watashi to asobitai no desu ka? Cheerful. Wow, Luli. Gua pakai Feng Shui. Watashi de yoroshii no desu ka? Kitai sasete morau kara na. Hmm? Watashi ni suru no? Watashi de yoroshii no desu ka? Apa ini aja kali? Aku suka dengan ya tipe-tipe MILF gitu kan. Anata no tame ni tsukushimasu wa. Ah, watashi. Hmm? Watashi ni suru no? Oh, atashi wa erande kureru. Watashi no junbi wa banzen desu. Watashi to asu. Anata to issho ni tanoshimitai wa. Anata no tame ni tsukushimasu wa. Setting mood. Moodnya itu dia lebih emosional, merasa. Toh, fist this. Likes you? Love at first sight, cinta pertama ya. King? None, don't do that. Other thing? Yes. So, ini apa? Outfit casual. Oh, I get it. Ah! Oke. So, pakaiannya itu cukup ini ya. Bahkan di kartu pun juga ada nih cheerful mother figure. Dan ujung-ujungnya apa? Ya, gua enggak bikin baju lagi. Kalau copy aja bisa enggak sih di copy? Kayaknya sih nggak bisa di copy ya. Berarti kan jadi ya biar ini aja. Berkarakter, baju, rambut, copy aja gitu. Ngerti gak? Kalau kayak begini kan ribet kan? Ah.
ini bagus kan. Tapi ini cukup lucu. Kenapa? Karena jadi saat dia baju tidur, pakaiannya berubah. Jadi misalkan nih ya, sepatu dia kalau baju tidur dia jangan pakai sepatu, stupid bitch. Jangan pakai. Oh oke, okay. Jangan pakai ini juga. Atau badannya baju tidur lah. Baju tidur gitu piyama nggak ada apa? Gak ada piyama apa? Kita pengen tidur loh. Masa nggak ada piyama sih? Cukup lucu. Gak ada piyama. Mungkin pakai hoodie kali. Tidur pakai hoodie juga ada kan ya. Atau enggak pakai t-shirt segala itu. Pakai hoodie lah. Suspense ya itu menurut gue cukup wajar. So ya udah gitu aja lah. Gue gak mau lama-lama juga ya. Bottom warna-warna. This one. Save. Udah kan? Keluar. Kembali. Masukin waifu gua. ここは自分の姿形を変えたり他に呼びたい男の人を設定できる場所だよ。今は自分の見た目しか変更できないけど、変更したかったら好きなカードを選んでね。ない場合は男カード作成から好きなカードを作ってみて。どんな見た目にも慣れちゃうからね。これでキャラ管理の説明は終了だよ。納得するまでいじっててもいいけど、終了するなら左下の戻るボタンを押してね。Pilih ini lah, gue banget si gue banget. Tau kan gue banget kan? Si gue banget. それじゃ、早速誰かと出会う方法を教えてあげるよ。まずは部屋を出るからついてきてね。OK。出会う方法は2つあるよ。受付カウンターで直接待ち合わせをするか、ロビーを自分で歩き回って好きな人を探すかだね。館内を回りたかったら「館内を回る」を選ぶとロビーを自由に行き来することができるよ。でもコミュニティでちゃんと相手をグループに設定していないとロビーには来てくれないから注意してね。今回はすぐに出会ってほしいから待ち合わせを選んでね。じゃあロビーのカウンターまで移動するよ。Suaranya itu unyu banget, unyu dan apa ya, kalem ya, resepsionisnya itu. Kita langsung skidip dap dap gitu. 一人目ね。項目の中から呼びたい女の子のカードを選択して。Really? Kita baru aja datang, nggak ngobrol dulu atau apa kayak gitu? Kita baru mulai loh, nggak ngobrol apa gitu, kita baru ketemu loh gitu loh. Perkenalan dulu lah, gitulah gitu, ngerti kan? Kali ini baru pertama, jadi kita harus siap-siap di sini. 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 Gue baru aja ketemu, kita gak ngobrol dulu apa. Makanya kenapa gue lebih suka Kuekatsu, karena kita bisa ngobrol-ngobrol dulu apa-apa gitu. Danda-sama, soo yabi suru no wa mada shousha wa hazukashii desu ga narete ikanai to ikemasen ne. Yorosikune, itulah Yorosui. Yorosikune. Yes.
Yes, 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 I know that, I know that. Yes, yes, I know that. Oke, okay, ya, kalau gitu sampai di sini aja deh ya. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye.